Steno Ricardo gugat hak asuh anak, kuasa hukum Mawar Afi akui lelah, ini hanya buang-buang waktu. Perseteruan antara Mawar Afi dan mantan suami, Steno Ricardo kembali memanas. Pemilik nama asli Mawar Dimas Febra Purwanti atau Mawar Afi kembali digugat mantan suami atas hak asuh anak. Steno Ricardo secara mengejutkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Depok. Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Senin, tanggal 28 November tahun 2022, kuasa hukum Mawar Afi, Muhammad Zakir Rashidin angkat bicara. Dalam kesempatan tersebut kuasa hukum Mawar menjelaskan kliennya mengaku kaget dengan adanya gugatan tersebut. Pasalnya hubungan Mawar dan Steno sempat membaik beberapa waktu lalu. Karena memang Mawar ada jadwal show ke luar kota. Setelah pulang dari luar kota Mawar kaget ada panggilan dari Pengadilan Agama Depok. Isinya adalah melanjutkan dari perkara sebelumnya yang sudah didamaikan antara dua orang ini, ucapnya. Kuasa hukum Mawar menyesalkan gugatan yang dilayangkan Steno. Dalam video tersebut diketahui bahwa sebelumnya telah terjadi perdamaian antara Mawar Afi dan Steno Ricardo. Perdamaian keduanya dituangkan dalam sebuah perjanjian damai. Isi dari perjanjian damai tersebut menyatakan hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada Mawar Afi. Saat itu Steno tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Disinggung mengenai isu yang beredar Steno dikabaran sulit untuk bertemu anak, Muhammad Zakir dengan tegas membantah hal tersebut. Sebelum kliennya menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Depok, Steno telah membawa anak-anaknya untuk tinggal bersama. Dalam kesempatan tersebut Muhammad Zakir dan kliennya merasa sudah sangat lelah dengan kasus ini. Pihaknya berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan. Mengingat kasus perseteruan Mawar Afi dan suami telah bergulir cukup lama, saya sih berharap ini segera selesai. Bukan cuma Mawar yang lelah, kita penasehat hukum juga lelah mengikuti proses yang panjang itu, imbuhnya. Ia mengklaim Mawar Afi dapat menjaga anak-anaknya dengan baik. Dia sebagai ibu sudah sangat aktif melakukan penjagaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak-anaknya, ucapnya. Sehingga tindakan Steno menggugat Mawar Afi dinilai hanya buang-buang waktu.